Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam satu hobi. Di video kali ini masih berhubungan dengan ikan ya. Hari ini saya berada di salah satu peternakan ya. Peternakan nila. Saya berada di Kecamatan Muara Kembang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hari ini saya akan meliput panen ikan nila ya di tambak atau di empang. Ini air payoh ya teman-teman ya. Dengar-dengar cerita dari pemilik tambak, ikan tersebut selama diturunkan bibit sampai saat ini belum pernah diberi makan ya, sampai panen. Jadi bermodalkan cuman bibit ya teman-teman ya. Jadi luar biasa. Jadi tanpa diberi makan sampai dengan panen. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama pemilik tambak ya. Yaitu Bapak Saripudin. Mau tahu kelanjutannya? Simak terus video kami. Yang belum subscribe silakan subscribe teman-teman ya, dan like. Semoga kami semakin semangat ya bikin videonya. Nah, ini lokasinya sangat bagus teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah Bapak Saripudin yang sebagai pemilik tambak ikan nila. Hari ini Pak ada kegiatan apa? Panen ikan nila ini Pak. Panen ikan nila ya. Nah, ini saya dengar kabar Pak, katanya mulai dari tebar benih sampai dengan panen tidak pernah diberi makan ya Pak ya? Ya, tidak pernah dikasih makan. Terus perawatan-perawatan yang lain nggak ada ya? Nggak ada Pak. Cuma ya dikasih masih air aja, diganti airnya itu aja. Luar biasa Pak ya. Jadi ini keuntungannya bisa berkali-kali lipat ya Pak ya? Ya insya Allah. Alhamdulillah sangat menguntungkan ini. Karena tidak saya beri makan. Dan dia bisa berkembang biak di bawah itu. Bahkan sudah beranak pinak Pak ya? Iya betul. Luar biasa ya. Ini kegiatan panen hari ini. Makanya kami datang liput. Boleh diceritakan sedikit Pak suka dukanya apa Pak beternak nila di air payau atau bekas empang ya? Empang ikan bandeng. Iya, sama udang. Oh, dulu sebelumnya ya ikan bandeng sama? Sama udang ekspor. Udang ekspor ya? Ya. Udang hitam itu ya? Iya. Nah, kenapa Bapak bisa beralih ke ikan nila? Saya coba-coba kemarin itu karena di sini airnya tawar. Jadi saya coba beralih ke nila. Ternyata nila ini sangat menjanjikan. Suka dukanya apa Pak kira-kira?
selama beternak unggas ini. Nah, itu senangnya apa namanya, suka dukanya ini karena sukanya dulu lah Pak, sukanya apa Pak? Nah, ini karena di saat panen tidak, ya. Ya di saat panen, kemudian kita tidak terlalu repot mengurusi dia, dikasih makan. Cukup dijaga aja tanggulnya, siapa tahu ada yang dilimpas. Nah, kita kalau rusak airnya kita ganti airnya itu aja. Kadang-kadang satu bulan satu kali. Jadi perawatannya itu aja. Itu aja. Ini berbeda dengan budidaya apa? Budidaya nila di sistem keramba atau bioflok Pak ya. Ya? Beda. Jadi sangat beda. Jadi ini untungnya berkali-kali lipat karena cuma menurunkan bibit. Iya. Setelah itu panen. Itu bahasa Indonesia ikan apa ya? Panen ikan nila. Nih teman-teman nih hasilnya nih berlimpah. Luar biasa ya. Nih. Nah ini kru-kru-krunya nih. Mantap. Bos-bosnya nih. Mantap. Nih. Tuh hasil panennya tuh, gede. Luar biasa beternak ikan nila di air payau ya. Ini hasilnya teman-teman. Untungnya berkali-kali lipat. Cuma bermodalkan bibit aja. Tanpa diberi makan, nah hasilnya seperti ini. Gedenya minta ampun ya. Jadi dari sini teman-teman ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ikan juga bisa besar walaupun tidak diberi makan. Nah tentunya kita melihat kondisi tambak kita juga ya teman-teman ya. Apabila lumut atau sumber pakannya berlimpah, nah, boleh teman-teman mengikuti cara beliau ya. Jadi ini asli betul-betul tidak pernah sama sekali diberi pakan, cuma menebar benih lalu mengontrol air, ya itu saja perawatannya teman-teman sampai dengan panen. Jadi saya minta maaf teman-teman ya tidak terlalu banyak meliput karena mengingat kondisi dan waktu tidak memungkinkan lagi karena jarak tempuh dari tempat saya menuju lokasi itu sangat jauh teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi apabila ada lokasi atau tambak bisa mengikuti cara beliau. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya apabila ada kritik dan saran buat saya. Ikuti terus channel saya. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya.
salam satu hobi. Jalan kita. Mantap.